kabar bahagia kembali datang dari biduan cantik Lesti Kejora. Bagaimana tidak, tepat minggu malam 2 Juli 2022, istri dari aktor tampan asal Medan dinyatakan resmi lulus sidang magang. Hal tersebut diketahui lewat unggahan instastorynya di akun Instagram pribadinya, @noviarlita. Terima kasih ibu sidang magang, berjalan lancar alhamdulillah, tulis Lesti Kejora di foto instastorynya sembari menyematkan caption dan tangan yang bermakna ucapan terima kasih. Dalam unggahan tersebut terlihat Lesti Kejora tengah melakukan video call pakai laptop dengan dosen pembimbingnya. Lesti Kejora begitu serius dan fokus mendengar penjelasan dari dosen pembimbingnya tersebut. Sidang itu terpantau begitu alot antara Lesti Kejora dengan sang dosen tersebut. Sontak saja unggahan dari Lesti Kejora langsung menuai banyak komentar pujian dari para warganet. Tak sedikit yang begitu takjub dan kagum pada Lesti Kejora. Bagaimana tidak, di sela-sela kesibukan pekerjaannya yang cukup padat ditambah lagi mengurusi anak dan suami, namun ibu dari Abang L tersebut mampu menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Tak hanya itu saja, para warganet juga menyebutkan bahwa Lesti Kejora adalah wanita hebat dan cerdas. Hebat Bunda L, bisa sidang sambil ngurus anak dan suami. Jadi contoh yang baik bagi para mahasiswa yang malas belajar, ujar salah satu netizen. Bismillah, segera rampung diberikan kemudahan dan kelancaran. Gak sabar lagi lihat Bunda Les wisuda didampingi Papa B sama Abang L. Kelekar netizen. Alhamdulillah ya Allah, sehat-sehat dan insya Allah lancar ya di kuliahnya, ucap netizen lain ikut menambahkan. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment agar kalian terupdate informasi terbaru dari Lesti, Rizky Billar, BBL, dan para artis top lainnya di Indonesia.